Allah Subhanahu wa taala kata Luqman ajak anak-anak, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Jangan kau paling pipimu daripada orang, dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuan-tuan, orang bila dia takabur, tuan-tuan, dia ada penyakit lah, mati dah. Dia macam mana lah, dia jadi seorang dia, dia pasal seorang dia. Dia tak boleh kadang-kadang orang main bersembang dia. Dia tak boleh, dia rasa dia tak boleh nak bersila dengan orang. Dia tak boleh nak makan dengan orang biasa. Dia tak boleh nak duduk dengan orang biasa. Dia satu penyakit. Dia rasa apa yang dia lebih, dia tak tahu. Sebab tu hal yang sebenarnya menyebabkan orang-orang ni Allah Ta'ala tak boleh masuk syurga. Ajar makna ini, tuan-tuan. Ajar makna tawadhu. Dahulu para ulama salaf, bila mereka mengajar, bila datang khalifah-khalifah yang besar, orang anak murid ni kata, bagi jalan, bagi jalan, bagi jalan. Orang besar mai. Kata Atha, kata Sufyan, kata ulama-ulama ni, bila dia tengok orang besar mai, da'hu, da'hu, alimhu, alimuhu makna tawadhu. Biar dia, ajak dia apa makna tawadhu. Hang mai lewat, duduk belakang. Dan kita kena ajak juga. Sekarang ni zaman perubahan, kena ajak. Pemimpin kadang-kadang dia mai dah lewat, tapi sejadah dia dah siap dah depan. Orang tak boleh pun tak ambil. Dia mesti sejadah tu dia punya. Amal lewat duduk belakang. Kita kadang-kadang jadikan orang tu lebih. Kita amal kau, kita rendah diri pada orang tu, rendah diri orang yang berkuasa, rendah diri. Rendah-rendah diri tu tak dapat pahala. Mufti pun tak dapat pahala, atau imam pun tak dapat pahala. Hanya kita rendah diri pada orang kerana Allah Ta'ala je, itu yang dapat pahala. Hak lain tu rendah diri politik. Rendah diri kerana apa? Kerana kerja lah kot. Manusia ni hakikat kan? Yang mulia lah orang mulia di sini. Sebahagian para ulama, apabila dia duduk dalam majlis, datang orang maharaja-maharaja yang besar, orang lain semua bangun, dia tak bangun, dia duduk. Khalifah tanya, pasal apa yang tak bangkit? Dia kata, aku teringat Tuhan beritahu hari kiamat semua manusia bangun menghadap Tuhan. Aku tangguh, aku nak bangun hari itu, hari ini aku duduk lah. Hebat tu lah, sebab dia paling hebat ulama dulu. Saya baca sejarah ulama India. Dia sakit kaki. Pertama salah seorang pembesar maharaja India mai, pasal dia ulama besar, dia tak boleh nak lipat kaki dah. Syekh Nadwi tulis dalam buku dia, Ahmad Syarah Hindi ke sebab. Jadi bila dia ulok kaki, kau tu mai, dia nak lipat kaki punya, dia ulok. Dia tahan, tak hormat aku, aku masuk, aku ulok kaki. Dia tak kaki aku duduk macam ni, sakit, aku nak lipat lah. Lepas tu, raja tu cakap bang-bang-bang dengan dia. Lepas raja nak beli, raja pun slow orang dia. Orang melawat, melawat dia, dia pengaruh besar. Adakah apa-apa yang ada hajat dengan aku? Sekarang raja kaya kan, raja. Dia kata, raja kata, orang yang mengulurkan kaki ni biasanya dia tak ulur tangan lah. Biasa dia tak orang ulur kaki ni, biasa tak ulur lah tangan dia tak. Padangan kaki dia tak. Bukan kita disuruh tidak hormat kepada pemerintah. Tapi dia dah sakit kaki kan. Kau tu mari nak suruh dia lipat macam mana? Tetapi masalah kadang-kadang, para ulama mengajar makna tawadhu.